Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo aktif di media sosial mengingatkan masyarakat agar waspada di tengah pandemi virus corona. Ganjar mengimbau warga agar para perantau yang ada di ibu kota tidak pulang kampung ke Jawa Tengah dalam situasi seperti saat ini. Ini disampaikan melalui video yang dibagikannya melalui akun Instagram pribadi. Hal tersebut karena hingga kini masih saja ada warga Jawa Tengah yang jumlahnya ribuan tetap pulang kampung meski diimbau untuk tetap berada di perantauan. Bapak Ibu, seluruh warga Jawa Tengah khususnya yang ada di perantauan, wabil khusus bagi yang berniat ingin pulang kampung. Untuk yang kesekian kali, saya menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika panjenengan semua pingin keluarga tetap sehat dan selamat, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika panjenengan nekat pulang, saya tegaskan, sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, serta mengancam seluruh hidup orang yang kami sayangi, yang kita sayangi, termasuk orang tua panjenengan yang sudah sepuh. Bapak Ibu, jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya semakin keras mengingatkan panjenengan. Ini semua tidak lepas dari peningkatan virus corona di Jateng yang sangat cepat. Ganjar meminta warga Jawa Tengah mengikuti jalan terbaik yang bisa dilakukan sekarang dengan memutus penyebaran virus corona dari kota ke desa.